Berkarisma. Nikita Mirzani enggak nolak Ariel Noah menjadi ayah anak-anak. Nikita Mirzani sudah beberapa kali secara terang-terangan mengaku menyukai vokalis band Noah, Ariel. Ia bahkan tak menolak jika mantan kekasih Sophia Latjuba itu naksir kepadanya dan menjadi suaminya. Hal tersebut diungkap Nikita dalam video di saluran YouTube Awe Andri Wahyudi dengan judul Banyak Cewek Yang Klepek-klepek Sama Ariel. Tapi yang ini jangan deh bor, yang tayang pada 18 April 2021. Dalam video tersebut, Nikita berbincang banyak hal dengan Ruben Onsu. Di tengah perbincangan, tiba-tiba nama Ariel disebut. Dengan santai, Nikita menjawab sederet pertanyaan dari Ruben mengenai Ariel. Nggak nolak. Suami Sarwenda itu melontarkan pertanyaan kepada Nikita mengenai seandainya vokalis yang dikenal memiliki karisma luar biasa itu mau menjadi ayah dari anak-anaknya. Nikita akui tak akan menolak. Kalau seandainya Ariel mau jadi bapak buat anak-anak lu gimana? Tanya Ruben. Bukan bule. Selama ini Nikita dikenal kerap jatuh hati kepada pria bule. Nyatanya ia mengaku tak harus selalu pria bule karena ia pun bisa jatuh hati dengan pria asal tanah air. Berarti kriteria lu tuh bukan bule sebenarnya. Tanya Ruben. Kan ditanya, kalau Indonesianya siapa? Ariel. Bule ada lagi, kata Nikita. Tak akan menikah. Meski begitu, Nikita mengaku tak mau menikah lagi. Pengalaman 3 kali menikah dan gagal nampaknya sudah dirasa cukup olehnya. Kalau Nikmir, kriteria lu akan nikah lagi enggak? Tanya Ruben. Enggak, jawabnya. Kenapa? Tanya lagi. Udah kemarin kan segala-gala terus, paparnya.